Apa-apaan itu Siren Head? Kenapa Power Rangers kalian injak-injak? Apakah kalian tidak tahu? Power Rangers sama Ultraman sudah aku taklukkan. Jadi konsekuensinya, dia akan menjadi makanan kami. Karena dia seringkali mengganggu urusan kami, jadi mereka sudah kami hajar. Dan kami akan memakan kalian sebagai ganti apa yang dia lakukan kepada kami. Hah? Apa? Kalian mau memakan superhero itu? Apakah kalian tidak tahu mereka itu sering menolong orang yang membutuhkan pertolongan? Betul, kalau kalian mau memakan superhero itu, berarti kalian berhadapan dengan kami. Dan ingat, kalian akan kami tenggelamkan. Apakah kamu juga ingin mengikuti jejak para Ultraman dan Power Rangers itu, Bobo Boy? Sudah, kita habisin Bobo Boy sekalian, biar aku juga bisa memakan si Bobo Boy itu. Sepertinya dagingnya sangat enak, teman-teman. Kalau begitu, terimalah ini, Siren Head. Bobo Boy api! Sekarang giliranku. Bobo Boy angin. Giliranku. Bobo Boy air. Ternyata mereka sudah kalah semua. Jadi jangan pernah berbuat jahat, teman-teman. Kalau kalian berbuat jahat, akan berhadapan dengan kami. Betul. Kami akan memberantas kejahatan, teman-teman. Wow, ini apa ini, teman-teman? Wih. Oh, ini adalah telur keong, teman-teman. Wow, kita jalan-jalan di pinggir tanaman padi, teman-teman. Di sawah, teman-teman. Wow, asik sekali. Wah, itu apa itu, teman-teman? Wih, itu apa warna-warni itu, teman-teman? Ayo kita ke sana, teman-teman. Wow, wih, tapi lewat mana ini, teman-teman? Di sana, teman-teman. Wih, kita ambil. Waduh, jalannya sangat curam sekali, teman-teman. Hei, pelan-pelan, teman-teman. Wah, inilah petualanganku, teman-teman. Di sawah. Hap. Wih, asik-asik. Itu apa itu, teman-teman? Hap. Hap, waduh. Waduh. Kameranya blur terus, teman-teman. Ini kenapa ini, teman-teman? Ada apa ini, teman-teman? Waduh. Wow. Kalian bisa lihat kan, teman-teman? Ini ada Bobo Boy. Wih, sandalku, teman-teman. Wow, ada Bobo Boy, teman-teman. Waduh, Bobo Boy balik ngapain ini, teman-teman? Wow, ternyata Bobo Boy habis berperang sama siapa nih, teman? Sama Monster Head, teman-teman. Wow, ini ada The Lamb Head, teman-teman. Wih, tapi ini kenapa ada Power Rangers juga, teman-teman? Jangan sampai Power Rangers juga bertempur sama para monster, teman-teman. Tapi mereka tenggelam semua, teman-teman. Wow, kasihan sekali ada Power Rangers Ultraman, teman-teman. Wih, ada ember juga nih, teman-teman. Wow, ayo kita bawa, teman-teman. Taruh dulu, teman-teman. Wow. Ini adalah Bobo Boy api, teman-teman. Wow, ternyata Bobo Boy api keren sekali, teman-teman. Kita taruh sini dulu, teman-teman. Wow. Yang warna kuning. Ini Bobo Boy apa nih, teman-teman? Kalau ini Bobo Boy angin ini, teman-teman. Kalian lihat simbolnya ini kan, teman-teman? Bobo Boy angin. Wow. Keren. Kalau ini, ini warnanya biru, teman-teman. Ini sepertinya Bobo Boy air ini, teman-teman. Wow. Ini para monster, teman-teman. Mereka kalah ini, teman-teman. Ini Toilet Head. Ini adalah Traffic Light Head. Ini ada Siren Head, teman-teman. Wow. Mereka kalah melawan Bobo Boy, teman-teman. Ini Chimney Head juga kalah, teman-teman. Waduh, nih, kita jadikan satu para monster, teman-teman. Wow, ini
sampai tenggelam di dalam lumpur, teman-teman. Sepertinya mereka mendapat tendangan air, teman-teman. Tendangan air atau tendangan petir? Bukan, tendangan api, teman-teman. Wow. Nih, mereka terlungkup, teman-teman. Mereka bisa menahan serangan dari Boboiboy. Wow, ini TV head juga, teman-teman. Ini teman-teman. Aku sudah menemukan para monster yang sudah dihajar habis-habisan sama Boboiboy, teman-teman. Boboiboy air, ada Boboiboy angin, sama Boboiboy api. Wow, mereka sangat sakti sekali, teman-teman. Mengalahkan para monster Siren Head dan Eyeball Head dan teman-temannya, teman-teman. Oke, teman-teman. Sampai di sini dulu ya, teman-teman. Cerita pertempuran antara Boboiboy dan para monster Siren Head. Jika kalian tertarik, suka, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, teman-teman. Oke, thank you. Dadah. Wow, Boboiboy api.